Assalamualaikum. Hai. So guys, buat teman-teman aku semua Indonesia, Malaysia dari Sabang sampai Merauke, siapa yang menonton video ini dan buat saudara-saudara serumpun aku di mana-mana pun kalian berada, semoga hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya, dan bagi kalian yang jomblo semoga tidak jomblo lagi. Oke, nah jadi di video kali ini kita akan coba react. Nah, jadi ini adalah salah satu seorang yang mana sukanya itu realitinya adalah seorang vlogger atau bisa dikatakan traveling gitu ya. Jadi di saat traveling itu beliau mungkin bertanya kepada orang luar gitu kan, bagaimana tanggapan orang-orang luar terhadap negara Malaysia gitu. Nah, jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya, aku sediain link di dalam description box aku. Nah, jadi video kita ambil dari Khairul Jamain. Nah, jadi ini cara penjelasan beliau menurut aku sangat menarik gitu ya. Nah, judulnya itu adalah reality ini pandangan orang luar terhadap negara jiran Malaysia. Oke, saudara, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tonton videonya. Dan bagi kalian yang belum bergabung di Instagram Salah, silahkan ya bergabung di sana. Di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran, dan kalian bisa request next video apa lagi gitu. Go. Assalamualaikum. Hai. Ya kan? Assalamualaikum. Hai. Okay, untuk video kali ini aku nak ceritakan tentang pandangan orang luar terhadap Malaysia. Jadi sepanjang aku travel 3 tahun setengah, aku jumpa ramai Mat Salleh, ramai orang luar yang menjadi kawan aku. Dan aku sebagai duta kecil semasa aku backpacker dulu, aku tanya diorang ataupun aku minta pandangan diorang, apa pandangan diorang terhadap Malaysia bila diorang datang ke sana. Benda-benda tu penting. Sebab apa? Sebab untuk kita improvekan negara kita, apa yang kita boleh tambah baikkan dari pandangan ataupun feedback orang luar. Nah, benar sih ya. Kita juga harus memerlukan pandangan orang lain terhadap negara kita gitu. Oke, oke, oke. Jadi reality ini beliau adalah salah satu vlogger atau salah satu realitinya itu seorang traveling. Jadi suka nanya-nanya gitu kan. Oke, jadi ini benar sih. Kita juga menaik tarafkan harus tahu bagaimana pandangan orang terhadap negara kita gitu. Semua dan sebagainya lah, supaya lebih orang kata friendly tourist. So benda-benda macam ni lah yang aku tanya. Okay, orang sebenarnya sambil-sambil kita orang lepak kan, sembang-sembang, sambil-sambil itulah aku cuba tanya backpackers. Backpacker tak kisahlah, backpacker Europe ke Asia ke Center Asia ke, yang pernah pergi ke Malaysia ataupun yang pernah travel ke Malaysia. Sebab iyalah, kita rakyat Malaysia, kita nak tahu apa pandangan orang terhadap negara kita sebenarnya kan. So dia dah pergi banyak negara, mesti kita nak tahu negara kita ni macam mana dari pandangan dia kan. So ini aku senaraikan tiga benda, bagaimana pandangan orang luar terhadap negara kita gitu, dia orang suka tentang Malaysia, dan tiga benda yang biasanya dia orang akan komplain dekat aku lah. Kalau dah aku tanya, mesti dia komplain dekat aku kan. So aku akan ceritakan dekat korang pandangan mereka. Tapi pandangan mereka tak mewakili semualah. Tapi bila aku tanya, kebanyakannya akan jawab almost benda yang sama. So ada kekecewaan yang sama. Jadi ada sisi baik dan sisi pandangan mereka. Ada yang baik 3 hal, dan ada yang tidak mereka suka adalah 3 hal gitu. Okay, seronokkan yang sama. So aku senaraikan 3 benda yang best. Okay, yang pertama adalah makanan. So macam kita tahu, makanan Malaysia adalah antara makanan terbaik di dunia. Memang tak dinafikan bila diorang datang dekat Malaysia, the first thing yang diorang mirip sih ya dengan makanan Indonesia. Walaupun makanan kita sedikit pedas, yang namanya juga serumpun gitu kan, makanan kita sangat sedap sebab banyak rempah ratus bila kita masakan dalam masakan kita. So macam ada kawan aku, dia gila apam balik. Ada seorang lagi kawan aku daripada Jerman, Makzi, dia gilakan sate. Diorang benda-benda yang kau rasa macam is the best food in Malaysia lah. So kau memang tak boleh nafikan, even kau dah travel 20-30 lah macam aku, 18-20 buah negara pun, aku still merasakan makanan Malaysia adalah makanan terbaik setakat ni pernah aku makan lah. Korang kena proud to be a Malaysia kan sebenarnya. Yang kedua yang diorang suka dekat Malaysia, segar banget sih ya. Orang-orang dekat Malaysia ni dia kata sangat ramah dan juga helpful lah. Terutama orang-orang dekat kawasan ini benar sih bandar. So dia masuk kau ini kampung, salah aku banget dia. Orang suka bertegur sapa. Yalah, bila kau orang nampak orang putih kan, kau orang kan macam-macam orang kata teruja sikit, Mat Salleh orang teruja sikit dan cuba nak. Okey, tunggu sebentar. Nah, jadi sampai di sini yang kedua itu adalah orangnya ramah-ramah. Nah, sekalipun Sahlan belum ada pernah menginjak negara Malaysia ya, sekalipun Sahlan ngerasa dari melihat video ini itu makanannya sangat lezat banget, tapi gimana ya, sekalipun Sahlan belum ada ngerasain tapi serasa kepingin gitu ya.
Nah, jadi yang kedua ini ya, salah kutip dari yang kedua ini, orang Malaysia itu ramah-ramah banget. Nah, jadi ini memang salah akui banget gitu ya, karena salah baru ya 2 tahun setengah belakangan ini menginjak masalah reaction dan ingin mengetahui jiran Malaysia. Nah, di situ pula banyak follower Sahlan di Instagram dan banyak pula yang ngikuti YouTube Sahlan gitu kan. Bahkan banyak yang DM saling memperkenalkan, bahkan dianggap sebagai seperti saudara gitu, men. Dan bahkan kemarin aku ada dikirimi dari abang ya dari negara Malaysia. Nah, itu dia ngirimin aku baju gitu. Jadi serasa gimana ya? Serasa dihargai banget gitu, men. Itu memang Sahlan akui, orang-orang Malaysia memang betul-betul ramah banget. Sekalipun makanannya dari negara Malaysia belum ada Sahlan rasain, tapi memang real sih, is the best ya. Nice, pokoknya orang Malaysia memang benar-benar ramah banget, karena gua sudah ngerasain gitu dengan mereka. Walaupun korang tak pandai sangat berkomunikasi dan masuk mm-hmm. Inggeris, tapi it's a good, sebab dia merasakan rasa macam ramah dekat situ kan. So benda-benda macam tu lah, dia rasa macam oh, orang Malaysia ni sangat ramah, ha, sentiasa tegur, dan bila sesat ke ataupun nak cari sesuatu, mereka sentiasa membantu. Tapi dia kata kalau dekat bandar kurang sikit, ha, kurang sikit aku tak tahu, mungkin sebabkan kesibukan orang-orang yang bekerja ataupun sebaliknya, aku tak pasti. Tapi itu yang mereka katakan kepada aku, survey yang dapat lah. Orang kata apa, orang-orang Malaysia yang suka membantu tu, dia kata kalau macam tayar pecah ke, mereka bila kalau mereka sewa kereta dan sebagainya, ada orang-orang yang bantu. Dan orang kata tidurkan dekat rumah, aku boleh katakan rakyat Malaysia ni sangat baik sebenarnya, sangat baik. Orang kata pelancong luar datang sesat, diorang boleh benarkan tidur dekat rumah. Dekat Korea ni, aku bagi perbezaan, dekat Korea stranger tak boleh senang-senang tidur dekat rumah diorang eh, as a backpackers ke sebagainya, ha, tak boleh lah. Bukan tak boleh, dia bukan jadi satu budaya kan. So korang ini tengok, tunggu sebentar. Nah, ini memang benar ya, ini memang benar, real banget. Karena kemarin ya banyak sekali yang nawarin Sahlan gitu ya, nawarin Sahlan datang ke negara Malaysia. Bahkan ada yang layan untuk tinggal di rumah mereka, bahkan ada yang nawarin untuk makan di tempat tinggal mereka gitu kan. Bahkan ada yang nawarin juga nih, kalau mau jalan-jalan hubungin abang, kalau kamu udah di negara Malaysia hubungin abang, abang akan bawa kamu kemana-mana kamu nak pergi, kemana-mana kamu mau pergi gitu ya. Jadi ini benar-benar Sahlan sudah ngerasain sendiri gitu ya. Ya kalau masalah ramahnya orang Malaysia itu betul-betul ramah banget, karena Sahlan sudah ngerasain. Video-video yang travel, orang-orang backpacker travel dekat luar negara ataupun pergi travel dekat Korea, kebanyakannya komen mereka tak pernah kena invite dengan orang Korea untuk tumpang tidur dekat rumah diorang, kebanyakannya. Tapi reality dia, masa aku dekat sana, yes betul. Dekat Malaysia ni, kita ramah, siap welcome tetamu lagi. Itu yang bagusnya Malaysia. Okay, yang ketiga, pandangan orang luar terhadap Malaysia adalah nature. Orang Malaysia dia tetap welcome sih. Nature yang menarik. Orang kata alam semula jadi yang menarik lah. Dekat Selangor pun kita ada banyakan. Kita ada Bukit Botak, kita ada Ulu Perdik, kita ada banyak waterfall yang menarik, gunung-gunung yang menarik dan tempat-tempat yang cantik kan, especially nature kan. Sebab orang travel ni Gunung Kinabalu kan, pergi nature. Orang bukan travel pergi shopping mall lah. Orang travel, oh aku nak pergi sini semata-mata aku nak shopping ah. Itu anak-anak orang kaya, anak menteri, yes boleh lah tu kan. Tapi kebanyakannya backpackers yang datang adalah untuk melihat nature. Sebab tu mereka lebih appreciate orang melihat suasana gunung gitu ya kan. So benda-benda tu yang penting kan. Dia bukannya orang kata oh, bila ramai pelancong lagi banyak bangunan-bangunan tinggi nak dibina. Tak perlu. Lagi banyak pelancong sebenarnya kena utamakan lebih pada servis perkhidmatan tu sebenarnya. Ya, okay, kenikmatan alam sih. Yang secara general dia aku kumpulkan yang aku rasa mereka suka tentang Malaysia, yang biasanya aku dapat feedback daripada mereka. Dan ini tiga benda yang diorang tak suka pula tentang Malaysia. Okay. Korang kena faham, kalau dalam orang suka mesti ada orang yang tak suka juga kan. Benar sih. Tak suka lah, orang kata ada benda yang dia rasa macam tak best tentang Malaysia. Aku akan sekarangkan tiga benda yang tak best kan, yang dari pandangan orang luar. Yang pertama adalah kemudahan transportation. So kita kena faham, kemudahan transportation dekat Malaysia ni masih lagi jauh ketinggalan. Aku bagi contoh lah, berbanding Thailand.
sebelah je, kita bagi sebelah je. Sebab kita tak ada transportation yang betul-betul membawa kita ke satu-satu tempat yang menarik. Kalau dekat Thailand, mereka ada transportation macam van, mereka ada kereta api, mereka ada MRT, dan mereka ada tuk-tuk dan sebagainya. Banyak-banyak benda-benda macam tu. Tapi dekat Malaysia susah, especially bila kau masuk kawasan kampung, kau nak pergi satu-satu tempat. Contoh, kau nak pergi Sungai Siput, Kuala Lumpur. Mungkin ramai yang tak tahu Kuala Lumpur, dia ada kawasan pelancongan yang aku rasa sangat cantik dan boleh dibangunkan. Kuala Lumpur tak ada transportation untuk sampai ke sana. Nak tak nak kau kena sewa ni, sewa ni. Dia melecehkan sebenarnya. So diorang kata untuk pergi ke satu tempat menarik, ke satu tempat menarik dekat Malaysia ni, yang diorang tak suka dan melecehkan adalah transportation. So kadang-kadang nak tak nak diorang terpaksa sewa kereta dengan harga yang mahal, sewa motor dan sebagainya. So dia kata itu benda-benda yang melecehkan. Tak ada service transportation yang proper dan sistematik dekat Malaysia. Mungkin pandangan-pandangan ni boleh kita ambil dan kita mempertingkatkan kan untuk tourism Malaysia kita kan, bila kita benar-benar sih. Yang kedua adalah plantation. So plantation ni apa? Plantation ni adalah kelapa sawit. Kita kena faham negara kita ini too much dengan kelapa sawit kan. Diorang rasa terkejut kan dengan kelapa sawit. Kenapa negara Malaysia ni banyak sangat kelapa sawit? Lepas tu aku cakap lah, aku bagilah alasan, it's a economy punya growing. Tapi realitinya orang kata kelapa sawit, kelapa sawit, big plantation yang besar, bukannya rakyat punya, tapi big company yang punya. Rakyat cuma bekerja. So rugilah rakyat sebenarnya. Sebab bagi mereka benda tu akan merosakkan ekosistem. Tapi aku setuju tempat tu. Sebab kita kena faham, negara kita ni adalah negara monoculture. Monoculture ni adalah tumbuhan yang pelbagai untuk support satu sama lain. Sebab tu bila ada pokok durian, ada pokok manggis, ada pokok balak yang lain, apa semua. So benda-benda tu yang mensupportkan supaya bila banjir tak ada rasa banjir. Aliran dia betul, akar dia sebab kita ada akar serabut, akar tunjang. So bila contoh ditanam satu, orang kata tumbuhan je, contoh kelapa sawit, dia akan jadi permasalahan. Itu yang berlakunya banjir kilat kan. Kalau korang perasan, kalau hujan lebat, kalau dekat kawasan kelapa sawit mesti banjir. Sebab apa? Sebab benda-benda macam tu. Benda yang kita perlu belajar lah. Aku rasa lebih sistematik kan. Aku tak nafikan dia akan bagi sumber income kepada penduduk ataupun rakyat Malaysia. Tapi kita kena faham yang conquer adalah big company Rakyat hanya sekadar bekerja je. Itu yang diorang tak suka. Aku bagi tahu apa yang diorang tak suka. Sebab diorang rasa macam sayang nature-nature tu kita musnahkan. Okay, yang ketiga terakhir sekali, apa yang diorang tak suka tentang Malaysia ni? Sebenarnya yang ini aku rasa paling common, yang sentiasa aku dengar. Tak semua orang tahu negara Malaysia. Kalau tahu pun, oh, negara transit. Negara transit. So maksud dia, Malaysia dikenali sebagai negara transit. Sebab kita ada Asia. Sebab bila orang Europe datang travel dekat Asia ni, yang diorang tahu apa? Thailand, Indonesia, Laos, Cambodia, Vietnam. Tapi Malaysia ni dia macam terbiar sikit. Sebab apa? Sebab kurangnya marketing mempromosikan tourism ataupun pelancongan Malaysia lah. Berbanding negara-negara luar ni, kita boleh tengok diorang punya marketing ni sangat-sangat strong, sangat-sangat power. Tapi kita agak kurang, dan mereka hanya mengenali kita sebagai negara transit. Ini realiti yang kita kena terima. Sebab apa? Sebab hub KLIA tu, KLIA 2 Asia tu ada dekat Malaysia. So diorang transit mungkin 2 hari macam tu. So diorang datang hanya untuk transit dan bukan persinggahan yang diorang nak stay selama sebulan dan sebagainya. Itu realiti yang kita kena terima sebenarnya. Bila aku tanya kenapa dia jadi negara translate, sebab dia kata dia tak tahu pun apa yang ada dekat Malaysia. Tapi once bila diorang datang, sekali diorang pergi, diorang dah jatuh cinta lah. Cuma macam mana kita nak tarik diorang? Sebab itulah dengan marketing, macam mana marketing pelancongan kita tu, kita kena perkuatkan lagi lah sebenarnya benda-benda macam ni. So rugilah kalau kita dikenali sebagai negara transit saja kan. Sebenarnya kalau kita tengok pantai dekat Thailand lebih kurang pantai dekat Malaysia kan, cantik lebih kurang sama je. Air terjun pun lebih kurang sama je. Tasik pun, hutan pun lebih kurang sama. Makanan kita lagi menang makanan kita kan. Kita fikir macam mana kita nak naikkan pelancongan. Sebab itulah as a backpackers, kita orang menjadi duta-duta kecil kepada Malaysia untuk mempromosikan Malaysia semasa kita orang travel dulu. Itu adalah tiga benda yang orang luar suka dan tiga benda yang orang luar tak suka tentang Malaysia. Aku harap kita boleh improvekan lagi apa yang diorang tak suka tentang Malaysia lah. Kita ambil sebagai positive feedback dan kita berusaha untuk membangunkan lagi
bagi Malaysia kepada yang lebih baik. Okey, itu saja. Jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi video sudah selesai. Nice. Nah, jadi buat Abang Khairul Jamain. Nah, jadi di sini Sahlan bisa sedikit demi sedikit untuk mempromosikan mana-mana Malaysia ya, kita publish ya, agar orang-orang negara luar lebih mengetahui gitu ya, lebih mengetahui tentang Malaysia gitu, bagaimana indahnya Malaysia dan bagaimana suatu bentuk ya yang ada di negara Malaysia gitu. Masa iya orang-orang luar mengenali Malaysia hanya dari translate doang gitu, enggak tahu Malaysia itu seperti apa gitu ya. Nah, oke, jadi di dalam video ini yang Sahlan ambil, walaupun Sahlan belum ada ngerasain makanan dari negara Malaysia, tapi makanan dari negara Malaysia itu 11-12 dengan Indonesia gitu ya. Tapi yang Sahlan salut di sini, yang Sahlan sudah ngerasain. Nah, orang Malaysia itu betul-betul ramah-ramah banget, karena Sahlan pribadi udah ngerasain gitu ya. Banyak sekali lah pokoknya DM dari negara Malaysia yang meminta Sahlan untuk datang ke sana. Bahkan kalau sampai di sana, kasih tahu kalau kamu jalan-jalan kemana nanti biar saya yang ngantar gitu. Masya Allah sih kalau masalah realitinya bagaimana ya, ramah-ramahnya orang Malaysia gitu. Oke, guys, nah jadi sampai di sini video ini, lebih dan kurang salah minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar. So, jadi saya Sahlan Agar sini untuk mundurkan diri, lebih dan kurang salah minta maaf. Dan jangan lupa share video ini ke media-media sosial kan, dan tinggalkan komentar kalian. Saya Sahlan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye-bye.